So hari ni guys, kita akan bermain game hardcore mode. So guys, korang ada nampak tak dekat hati aku tu? So kita akan tunjuk demonstration pada siapa yang tak tahu. So kita masuk dalam air. Tunggu jap dalam beberapa saat. Game over, you cannot respawn in hardcore mode. Spec 2, so mean aku boleh hidup sekali saja. So hari ni guys, kita akan bertahan dalam masa 100 hari. So let's go to the video. So hari pertama kita berada di Minecraft hardcore. Yang di mana aku tak tiba syukur. Awal-awal dah cakap tai. Bayu tai. Aku nak kena jadi villager masalahnya ni. Kat bayu macam ni tak ada villager. Itu yang masalahnya. Ada anak lembu. What the fuck? So after keluar daripada hutan payu bakau, aku pun cuba untuk mengumpulkan resource untuk makanan. Nothing good is you. Yang ada bab satu. Naik. Hai awal. So we got one. This some freaking food bro. So hari pertama kita hampir selesai. Dan kita akan masuk ke hari yang kedua. Sudah malam. Better kita tidur terus. So hari pertama kita dah settle. So mari kita ambil semua barang yang dah tak penting. So mari kita menuju ke destinasi seterusnya. Tanya luas. So dalam perjalanan berlari, aku ternampak something yang agak menarik. Oh ada something dekat sana. Oh that's not villager, that's... Entah. Ini bukan villager cok. Ini... I'm breaking. Instance. Alah tapi gua ada wicket salah. Salahnya. What the fuck is this? Wait. What the fuck? Apa benda bodoh? Boleh bagi makan tak? Be. Oh ni be. Be. Tak ada apa-apa. Itu dah sunset. Matahari sudah terbenam. Better kita tidur. Tidur di depan sunset. Boom, kena tembak dengan skeleton. Alhamdulillah. Villager tak jumpa lagi ni. Aduh, apa ni jadi? Tak ada lah harusnya. Bagi aku jumpa perkampungan, cok. Jom kita travel kat dalam air. Sup sikit. Tak jadi bodoh. 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 Sini tak lawak. Tak lawak. Tak lawak. Tak jadi bodoh. Penipu punya game. Bodoh. Kebodohan. Kena scam. Oh mak kau matum. Balik kecek dia. Aku tu tak nampak. Oi. Oi. What the fuck. Kepala otak. Snow boleh sedut. Sedut. Sedut orang. Kepala kecek dia. Nah jo. Gua dah. Gua salah masuk. Salah masuk tempat ni. Salah masuk game ni. Salah masuk game bang. Salah masuk game bang. Tak lawak bang. Tak lawak bodoh. Sudah gelap malam. Di dulu. Aku takut seram. Lock mode hard. Sakit. Itai ya. Itami. Ini tempat tadi bodoh. Alah. Ini tempat tadi bodoh. Dah lah. Selalunya dekat sungai ni kan boleh nampak villager tu. Sebab villager dia duduk dekat tinggi-tinggi sungai. Adakah fakta aku tu? Atau fakta aku adalah fakta utah? Setelah dah berjalan hampir nak masuk 2 ataupun 3 hari, aku akhirnya jumpa villager. Muncul please. Muncul. Mantap. We got the fucking villager. Let's fucking go. Villager. Oh my god. Oh my god. Let's see what we got. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. So after dah sampai di villager, aku pun cuba untuk membuat basement aku sendiri. Dia tidur kat luar. Oh my god.
This is a perfect place to make a home. Tak ada pilam, tak ada 5 furniture kat sini. Dekat ada, tak ada. Kata apa ni ni? Setelah dah settle after buat basement, aku pun tidur di kawasan perumahan belanja. Sebab ini adalah last. So aku pun membuat persiapan untuk pergi mining ke bawah rumahku. Tapi something happened.